Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tu saya minta supaya penonton-penonton yang melihat video ni sila like dan subscribe di Net Channel. Kisah benar yang berlaku kepada keluarga sepupu saya yang sedang viral di media sosial sekarang ini. Sila tonton sehingga habis, pasti hujan membasahi pipi. Saksikan video tersebut. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Nak balik maka ke? Balik maka? Adik. Amir tengah cek barang-barang untuk dia bawa balik ke Melaka untuk duduk bersama ibu kandung dia. Semua dalam rumah sekeluarga, Puan Hajah Nalida nampak muka agak sedih dan hiba apabila mereka akan kehilangan Amir, yang mana ibu kandungnya akan mengambil beliau untuk pulang ke pangkuan ibu kandungnya. Drama pun bermula apabila Hajah Nalida nampak menunjukkan emosi muka yang sedih dan perasaan yang sedih diikuti oleh semua ahli keluarganya. Diikuti oleh semua ahli keluarganya memeluk Amir sebelum mereka berpisah. Ada juga yang memesan supaya Amir supaya jaga diri baik-baik. Ada juga dipesan supaya Amir menjaga solat. Dan ada juga anak Puan Hajah Nurida yang tidak dapat berkata apa-apa kerana menahan rasa kesedihannya amat sangat. Dipesan juga agar mengaji rajin-rajin dan solat jangan tinggal. Reaksi Amir pada tu malu-malu. Pada hakikatnya, Amir sendiri dapat merasakan yang dia akan berpisah bersama keluarga angkatnya tak lama lagi. Amir menahan sebab sebelum mereka berpisah. Amir tidak menunjukkan apa-apa reaksi sebelum mereka berpisah. Diharapkan supaya Puan Hajah Nurida sekeluarga tabah, sabar dan tenang menghadapi ujian ini. Kita doakan agar adik Amir bahagia bersama ibu kandungnya. Dan kepada Hajah Puan Nurida, saya mengharapkan agar beliau dapat diberi peluang oleh ibu kandung Amir untuk berjumpa sekurang-kurangnya sebulan sekali bagi melepaskan rindu. Di akhir pengakhiran video ini, Umi menjarit Amir dan Amir hilang daripada pandangan mata.